Hai, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ana Zahar. Okey, korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin rabbal alamin. Okey. Saya rasa macam hari ni happy sangat. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Okey, hari ni saya nak unboxing. Dah lama sangat. Rasa macam dah lama saya tak unboxing barang-barang saya beli. Kenapa saya dah lama tak buat video? Macam mood tu dia yang dulu-dulu kan macam rajin kan? Sekarang macam dah tak rajin lah. Jadi macam sekarang ni tiba masa macam tiba masanya untuk timbulkan balik rajin tu. Ha, semangat. Disebabkan saya nak buat unboxing ni sebab korang jugalah yang bagi sokongan semua. Tanpa korang memang tak buatlah unboxing ni. Disebabkan teringat kat korang, itulah yang saya nak unboxing ni. Ha, banyaknya perkataan ni. Tak kisahlah. Okay, sebelum kita nak panjang lebar lagi, nak teruskan lagi video ni, saya nak cakap apa sebenarnya? Itulah, kena ada dialog sebenarnya nak cakap. Sebenarnya saya tak nak cakap apa-apa. Tak ada cakap apa-apalah. Cerita ni macam ni. Ha, okay, boring kan? Okay, cerita macam ni. Pagi tadi, saya pergi Sungai Buloh. Ada urusan lah kat situ. Lepas tu, balik daripada Sungai Buloh, saya singgah ke Damansara. Lepas tu, kita orang tak ada plan apa-apa. Cuma, bila dah lalu Damansara, macam terfikirlah Damansara yang saya tahu adalah IKEA. Tapi, sebenarnya saya cakap tak nak masuk situ. Takut lagi lama sebab pukul 12 nak kena ambil anak. Jadinya, tak nak lama-lama dekat IKEA. Jadi, suami saya cakap pergilah Giant Damansara. Dan, dalam Giant Damansara tu ada DIY. Kita orang pun pergilah situ. Bilik-bilik tujuannya satu je, nak beli slipper. Ha, slipper basahan, macam nak buang sampah ke, nak pergi jalan-jalan kat depan-depan macam siram pokok ke. Cih, macam ada pokok je. Tak adalah, maksudnya nak buat basahan. Ha, saya memang tak ada slipper langsung. Jadi, tujuan satu saja masuk DIY tu, nak beli slipper. Lepas tu, bila dah beli slipper, macam-macam nampak tu, nampak ni, nampak sana, nampak sini, nampak macam-macam lah nampak. Jadinya, bila kita dah nampak macam-macam, jadilah satu beg besar. Macam-macam lah barang. Jadi, macam-macam lah barang kat dalam satu beg ni. Beg ni adalah okay, dalam ni semua campur saya random je barang. Tak ada khas, tak ada khusus. Totally, saya beli kat hampir RM71. RM71, nampak tak? Please screen, fokus dekat sini. Satu kelemahan kamera ni adalah dia lambat sangat fokus. Tapi kalau Sony, dia fokus. Okay, dia tambah fokus. Kita tekan sikit je. Okay, dia dah fokus. Okay, harga dia RM71. Alah, hai. Okay. Ha ni. RM71. Berapa sen lah? 48 sen eh. Ha, gitulah. Okay. Okay, dah. So, yang pertama sekali. Pertama sekali kita tunjuklah barang apa yang saya nak sebenarnya. Okay, barang yang pertama adalah, tada! Ha, slipper ni lah yang saya nak buat basahan. Ha. Untuk buang sampah ke, nak siram pokok ke, macam ada pokok, tak ada pokok pun. Lepas tu macam nak babai orang ke, kan, nak sambut orang datang ke, pakailah slipper ni. Sebenarnya nak cek slipper ni warna hitam, tapi tak ada. Jadi, saya jumpalah warna ni aja, warna terang. Ringan sangat, harga dia dalam RM10. Berapa sen? Ada sen tau. Berapa sen eh? Oh, bukan RM10. Saya salah pandang, guys. Masa saya tengok dekat situ tag. Dekat tag lah. Masa dekat situ saya nampak RM10. Rupanya RM12.50. Sorry. Yang ni saya rasa macam tak tahan lama lah. Kata buka. Tak kisahlah, janji ada slipper. Size 37. Ikutkan 36. Tapi tak ada, pakai je lah. Okay. Next. Okay, lepas tu barang yang kedua saya nak adalah, tada! Ha, yang ni lah alasan saya nak pergi IKEA dekat suami. Nak beli berus. Berus campan ni. Ha. Lepas tu suami cakap, alah, dekat tempat lain macam dah tak ada. Ha, so dia belikan lah yang ni.
Harga dia berapa eh beros ni? Ha, RM2.20 sahaja. So bolehlah sental jaman kita. Jaman kita mesti putih lepas ni. Tapi kita tak buka pun. Ah, unboxing kan kena buka. Apalah. Dah buka dah. Macam biasalah. Tapi nak compare bros IKEA dengan bros ni, saya rasa IKEA lagi best lah dia punya. Dia punya ni. Apa tah? Bulu-bulu dia. Bukan bulu lah. Bros lah bros. Dia punya bros. Ha, lagi mantap. Tapi saya tak try lagi yang dia punya ni. Next. Barang seterusnya yang saya nak adalah. Tada! Ini bros botol. Senanglah nak sental botol kita. Selalunya saya sental botol tu waktu bila tau. Waktu saya balik rumah mak mentua. Sebab mak mentua ada berus botol. Jadi, takkanlah nak tunggu sebulan sekali ataupun setiap kali balik baru nak berus kan. Busutlah botol kita. Ha, berbaulah. So, senanglah dah ada berus botol. Harga dia RM2.90. Allah, tersilap guys. Yang berus toilet tadi RM2.90. Yang ni berus botol RM2.20. Ha, yang ni lah RM2.20. Tadi tu tersasul. Maaf korang. Itulah kelang kabut. Mata ni jenis susah nak fokus. Dia kena didik diri sendiri. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, next. Okay, barang seterusnya. Ha, ini berus straw. Senanglah nak basuh kat dalam straw anak-anak kan. Anak-anak. Botol anak-anak saya jenis straw. Jadi dalam tu berkulat tau macam mana hitam. Jadi kesianlah diorang minum macam air kotor lah kan. Jadi kat situ, selalu saya pakai lidi sate tu. Just julut-julut kat dalam tu je. So bila dah ada berus ni, senanglah saya nak sental lagi bersih. Lagi padulah. Lagi best lah. Okay, saya buka sekejap. Okay, saya koyakkan dia. Senang nak cleankan dekat dalam botol tu. Dalam straw. Tapi macam besar je. Tapi muat ni. Dah dapat. Alhamdulillah. Lepas ni bersih lah botol anak saya. Okay, next. Saya lupa nak bagi tahu harga dia. Harga straw, berus straw ni RM2.36. Ha, murah je. Macam beli kat Eco je. Kat Eco pun sekarang dah naik harga. Bukan RM2.10 dah. Dah berapa ringgit dah? Tak ingat sangat dah. Dah lama tak masuk IKEA. Apa ni? Dah lama tak masuk Eco. Ha, tersasul. Okay, barang seterusnya. Ha, barang seterusnya adalah. Okay, sebelum ni saya pakai span biasa. Span tu asyik kecut cepat. So, kita nak tukar yang ni pula. Ha, ini senang ni bukan span lah. Yang ni, apa eh? Ha, sama lah. Berus basuh pinggan. So, harga dia, ni apa nama dia? Harga dia RM2.20 sahaja guys. Alhamdulillah murah je. Kita buka dalamnya. Sekeping je. Sekeping ke satu? Okay, besar lah. So, saya cakap besarnya. Tak apa. Lagi besar beras. Beras pula. Lagi besar berus. Kan, spine. Lagi sedap nak sental kita punya pinggan. Kita punya periuk. Semua sedap. Best. Ni senang. Ni tak ada. Serap sangat lah. Ni tak kecut. Okay, next. Okay, ni barang. Ni just bukan keperluan. Ini barang kemahuan. keperluan. Kemahuan. Tak kisahlah. Tak, ini barang anak-anak saya. Saya saja nak surprisekan dia. Dia orang suka. Budak-budak kan suka kan toy. Saya belikan dia orang. Okey. Barang seterusnya adalah tada! Ini raket. Raket apa ni? Raket biasa. Saya tak tahulah raket apa, squash ke, raket badminton ke, tapi raket lah. Tujuan nak beli ni sebab kemarin anak saya nampak video main badminton. Lepas tu dia cakap lah dia nak raket tu. Dalang tu dah pergi shopping nampak ni, ambil lah. Cantik kan harga raket ni? Harga raket ni RM13.50. So kita buka. Tarik je. Penting tak bawa. So disediakan bola. Bola ni macam bola pingpong.
jenis keras. And then ni bola, macam bola bulu ayam tu kan. Tapi ni jenis plastik. And then yang ni racket ada dua. Sepasang lah, anak saya ada dua orang. Tu ada biru, satu ada yellow. Lepas tu yang ni, dia punya net dia jenis kain. Ha, bukan jenis plastik tau. Bukan jenis yang tali tu. Ha, bukan. Ini jenis kain. So kita try. Kita try lambung-lambung, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Ni bola ni pula. Oh, oh, oh. Ui, bestnya. Okay, kita just bam, bam, bam. Oh. Dah, 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 dah. Kan lagi lama pula. Okay, next. Mana seterusnya? Mana seterusnya? Tada! Ini blocks. Anak saya memang suka yang ni. Memang favourite dorang. Dorang hari-hari minta. Walaupun dah beli, nak beli lagi, nak beli lagi. Dia macam tak puas. So, paling banyak mainan yang ni lah, blok ni. Macam anak saya panggil nego boleh, blok pun boleh. Tak salah. So, harga dia ni, harga dia RM14.90. Ada berapa pieces yang dalam ni? Dia tak tulis. So, kita nak buka dalam dia. Okay, sekarang saya nak gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Jatuh, guys. Okay. So, ini dia. Dia bagi kertas contoh untuk dia buat nanti. Sekejap. Dia tak fokus. Okay. Ha, ni. Dia bagi kertas contoh. Dia boleh tiru. Boleh buat apa? Train. Boleh buat lori. Boleh buat bangunan. Ha, ni kapal. Pokok. Ha, ni kapal. Sampan ke kapal? Ha. Banyaklah kita boleh deko. Anak saya memang suka. Favorite. So, ini dia barang. Ada. Macam-macam lah dalam ni. Sama pula macam baju saya. Okay. Ini dia. Okay, barang yang seterusnya. Tada! Balon. Ha. Balon ni tujuannya saya nak beli sebab saya ingat nak buat satu macam aktiviti untuk tiup balon. Lepas tu kita main baling-baling. Lepas tu kita main pecah-pecahkan. Ha, macam tu lah. Ha, jadi bukan nak main sekarang lah. Macam saya nak khususkan dia untuk main ni. Satu hari main dengan balon. Ha, macam ada lah aktiviti dia. Kita buka. Ha, buka tarik je. So, dalamnya ada 25 pieces. Harga balon ni RM2.20. Ada 25 pieces. Ha, macam ni lah. Saya nak try tiup. Rasa nak muntah pula dalam pun tak tiup. Besar di sini je. Boleh je besar lagi. Kan meletup pula. So, kita nak mainlah satu khas untuk diorang. Aktiviti. Harap menjadilah aktiviti saya main balon bersama anak saya. Okay, next. Barang terakhir adalah, tada! Ini adalah Googles. Google anak saya ni. Dia nak main. Nanti dia selalu cakap, Mi, jom pergi swimming pool. Mi, jom lah pergi swimming pool. Hari-hari dia minta. Lepas tu dia nak selam lah apa semua kan. So, perlukan Google ni. Supaya mata dia tak pedih kat dalam air. So, harga dia RM4.60 untuk satu. So, beli dua, RM9.20. Ha, ya ke? Ha, betul lah. So, senang lah lepas ni nak pergi swimming pool. Dah ada cermin mata, nak selam pun tak ada masalah. Tak adalah pedih mata diorang. Sebab biasa, diorang tenggelam je air dalam swimming pool tu. Mesti mata diorang merah. Diorang macam pedih. Hana. So, macam selesa pakailah cermin mata. Murah je, tak payah beli mahal pun. Sebab kita bukan nak fokus sangat mandi swimming pool. Dan saya bukannya selalu sangat bawa diorang pergi swimming pool. Kadang-kadang je. So, beli yang murah. Kalau pergi kadang-kadang ni, beli murah lagi bagus lah. Okay, so kita buka. Dapat ni. Dapat cermata. Lepas tu dapat free untuk tutup telinga ni. Tapi jarang lah pakai. Okay, dah siap. Sekarang ni dah tak ada dah tak ada apa nak share. Sama lagi, sama je. Buka je lah dua. Ni. So, ada dua. Saya punya tak adalah. Saya mungkin nantilah. Saya punya. Gatal pula hidung. Saya punya, saya beli yang lain. Ni untuk anak saya je lah main di nanti.
tambah lagi kan diorang nak cuti sekolah. So, sajalah beli awal. Ha. So, itu saja video saya. Ah, lagi satu. Ta-da! Dapat satu tiket free. Bukan free lah. Dapat apa 20% discount. Ha, pergi mana ni? Discount voucher. Ni pergi mana? Pergi Zoo Negara. So, kalau pergi Zoo Negara, bawa ni dapatlah potongan 20% ni. Ha, so, kita insyaAllah. Tak tahu lagi bila pergi. Dah lama saya tak pergi Zoo Negara. Dah lama dah. Itulah, kalau ada rezeki lebih, pergilah. Kalau tak ada rezeki, tak payah pergi. Okay. So, ya, itu saja video saya kali ni. Unboxing barang DIY secara random saja. Saya ambil barang, tak ada banyak sangat. Tapi mahal juga, RM71 kan. Ha, barang sikit je. Tapi harga RM71, mahal sangat. Okay, itu sahaja video saya kali ni. Saya harap korang semua enjoy. Minta maaf kalau ada kekurangan dalam video ni. Dan ya, yeah, terima kasih korang sebab sudi subscribe, like dan komen kat bawah. Ha, dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.